sendiri secara khusus dan mungkin secara lebih besar kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagian barat, Kalimantan bagian barat, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan terima kasih dan selamat kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Infanteri Mekanis 643 UMS yang telah sukses melakukan pencegahan terjadinya ekspor yang barang yang dilarang. Terima kasih juga atas komitmen penuhnya untuk meningkatkan kualitas penugasan dan kerjasama antara kita. Mudah-mudahan kita ke depannya jauh lebih baik. Penindak ini adalah merupakan satu penindakan atas pelanggaran ketentuan undang-undang tentang pabeatan. Ini merupakan salah satu hasil hutan. Dalam rotan ini merupakan salah satu hasil hutan dan rotan hasil budidaya alam dalam bentuk hutan dilarang untuk diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 garing MDAK garing PER garing 11 garing 2011 tentang ekspor rotan dan produk rotan.